Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan para nabi dan para rasul. Ada 124.000 jumlah nabi dan 313 jumlah rasul. 25 nabi dan rasul yang wajib diimanin. 5 nabi ulul azmi. 1 nabi yang paling mulia, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para anbiya dan para rasul, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah nabi yang paling mulia disebabkan karena Al-Qur'an diturunkan untuk beliau jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal telah banyak nabi-nabi terdahulu yang duluan wafat dibanding dengan Rasulullah sallam, namun nabi-nabi terdahulu belum bisa masuk surga. Sebelum Nabi Muhammad dahulu masuk surga, atibabil jannah yaumil qiyamah, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat. Fa'astaftahu, maka aku membukanya. Fayaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu surga, man anta, siapa engkau? Maka aku menjawab, ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, wabika umirtu la aftahu li ahadin qablaka, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak dibukakan pintu ini untuk seorang pun sebelum engkau terlebih dahulu yang masuk dan buka pintu surga ini zaman Allah SWT. Maka kemuliaan Nabi Muhammad salah satu sebabnya adalah karena diturunkannya Al-Quran kepadanya jamaah dengan Allah SWT. Dan begitu juga kita umat terakhir, umat akhir zaman, yang mana Nabi SAW mengatakan, nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamah, kita ini yang terakhir keluar, tapi kita ini yang awal nanti pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita inilah orang-orang yang awal masuk surga. Kenapa kok umat Rasulullah SAW udah terakhir datangnya tapi awal masuk surga? Sebab pedoman umat Rasulullah adalah Al-Quran. Hadirin dengan Allah SWT, begitu juga Allah menciptakan satu tahun ada 12 bulan. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Tapi ada satu bulan yang istimewa, seluruh amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini adalah bulan yang mulia, yang tidak ada kemuliaannya di bulan-bulan selain bulan ini, yaitu bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunnya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi setiap yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, malaikat yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, malaikat paling mulia yaitu Jibril, nabi yang dikaitkan dengan Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling mulia dibandingkan yang lain-lain, ya. Dan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena diturunkannya Al-Qur'an. Jadi kalau mau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kaitkan diri kita dengan Al-Quran jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang kaitkan dirinya dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka ini adalah keluarganya Allah di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Ya Rasulullah, wa man hum, wahai Rasulullah, siapa rupanya mereka? Maka Nabi menjawab, ahlul Qur'an ahlullah wa khassatahu. Ahlul Qur'an, yaitu orang yang suka baca Qur'an, menghafal Qur'an, mereka itulah keluarga Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu keluarga raja itu pasti mulia dan sangat istimewakan. Bagaimana dengan keluarganya maharaja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Saking mulianya orang-orang yang senantiasa mengkaitkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka malaikat maut pun ketika mau mencabut nyawanya pun dicabut nyawanya dengan cara yang mulia. Bahkan Munkar Nakir pun bertanya dengan dia dengan kalimat lantunan-lantunan yang keluar dari mulutnya pun yang mulia. Bahkan api pun tak dapat membakar tubuh orang-orang yang di dalamnya ada Al-Quran. Bahkan ketika wafat, orang-orang yang hafal Quran,
orang-orang yang senantiasa baca Quran, jenazahnya, mayatnya tidak akan dimakan oleh tanah. Walaupun sudah ratusan ribuan tahun dia di dalam tanah, tetap saja jasadnya utuh. Bahkan pada hari kiamat, dia tidak akan bisa untuk dibakar oleh api neraka. Lau ju'ilal Quran fi ibahin thumma lukiya bihi fin nar mahtarubuhu. Kalau sekiranya Al-Quran itu dijadikan di sebuah kulit, kemudian kulit tersebut dicampakkan ke dalam neraka, maka kulit tersebut tidak akan terbakar. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar senantiasa baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca kalianlah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat, ya, untuk memberikan syafaat bagi orang yang menghafalnya dan yang membacanya. Jemaah Allah SWT. Nabi menjelaskan as-siyam wal Qur'an yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dengan Al-Qur'an, keduanya nanti akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Fayaqul siyam, berkatalah puasa, ya Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahwatu bin nahar fashaffi'ni fihi. Wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia dari makan, minum dan syahwatnya pada siang hari, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Itulah kata puasa. Dan Al-Quran juga mengatakan, ya Rabbi, mana'tuhu naum bil lail, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari, fashaffi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Faqala fayushfa'ani, maka keduanya pun memberikan syafaat. Maka dalam hadis lain Nabi mengatakan, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, nanti didatangkan Al-Quran pada hari kiamat. Ya, maka Al-Quran akan berkata kepada Allah untuk orang yang selalu membacanya. Ya, ya Rabbi, halihi, wahai Tuhanku, hiasilah dia. Fayulbasu tajal karamah, maka orang tersebut dipakaikan mahkota kemuliaan. Dan Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabbi, zidhu, wahai Tuhanku, tambahi lagi. Fayulbasu halatil karamah, maka dipakaikanlah dia pakaian kemuliaan. Dan Al-Quran mengatakan lagi, ya Rabbi, irda anhu, wahai Tuhanku, ridoilah dia. Fayarda anhu, maka Allah pun meridoinya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran tersebut, ikra warqa, bacalah dan naiklah. Wa tazwadu bi kulli ayatin hasanah, akan ditambah setiap ayat yang engkau baca dengan pahala-pahala. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Rupanya pahala baca Al-Qur'an ini sangat besar. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a harfun min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, falahu hasanah, maka dia memperoleh pahala. Wal hasanatu bi asyri amdzaliha, pahalanya itu semisal dengan 10 kali lipat. Satu huruf baca Al-Qur'an berapa kali lipat, Bu? Maka Nabi mengatakan, la aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin, akan tetapi, alif berapa huruf, lam berapa huruf, mim berapa huruf, dikali 10, 30. Cuma mengatakan alif lam mim saja awak sudah mendapatkan pahala 30. Satu juz berapa huruf, Bu? Berapa huruf satu juz? Nah, saya sendiri pun tak tahu berapa huruf satu juz. Nah, maka dikalikanlah satu juz itu dengan 10 tiap-tiap hurufnya. Jamaahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang senantiasa baca Al-Qur'an, iqra, bacalah Qur'an. Wattaki, naiklah, naik
surga nanti disediakan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iqra wartaqi warattil, dan bacalah secara tartil. Kama turattil fid dunya kama kanat turattil fid dunya, sebagaimana dahulu kau tartilkan di dunia. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu berdasarkan seberapa banyak ayat yang engkau baca. Di ayat terakhir yang mana engkau baca, di situ pula lah kedudukanmu di surga jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin banyak ayat yang kita baca, makin tinggi kedudukannya di surga. Ya? Makanya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah selesai menghatamkan Al-Qur'an, maka kita ulangi lagi bacaan tersebut, kita selesaikan kembali, selesai, ulangi lagi, selesai lagi, ulangi lagi, karena itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu a'malu ahabbu ila Allah, amalan apa rupanya yang paling dicintai Allah? Maka Nabi SAW menjawab, al-kullu murtahillu, yaitu yang sudah selesai diulangi kembali. Maka Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya lagi, wa mal halu murtahillu ya Rasulullah, apa rupanya itu yang selesai diulangi lagi ya Rasulullah? Alladhi yadribu awwalu minal Qur'an ila akhirih, fa kullama halla irtahala, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhirnya, tatkala dia selesai dia ulangi lagi. Maka amalan itulah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu, ini kita sudah khatam sekali. Maka kita ulangi lagi untuk mengkhatamnya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh ditanya, ya. Di sini siapa yang setahun sekali mengkhatamkan Al-Qur'an? Coba angkat tangan. Hah? Setahun dua kali. Setahun dua kali mengkhatamkan Al-Qur'an. Sebulan sekali. Masya Allah. Ya? Yang 20 hari sekali. Yang 5 hari sekali. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fikam aqra'ul Qur'an?" Berapa lama temponya kami ini membaca Al-Qur'an untuk dikhatamkan? Maka Ibnu Umar mengatakan, "Ikhtimhu." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ikhtimhu fi syahrin." Maka kau khatamkanlah ia, ya, lamanya satu bulan. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Inni atiku afdala min dzalik." Sesungguhnya aku mampu untuk lebih daripada itu. Maka Rasul mengatakan, "Ikhtimhu fil ashrin." Khatamkanlah 20 hari sekali. Kata Ibnu Umar, "Inni atiku afdala min dzalik." Sesungguhnya aku mampu untuk lebih daripada itu. Maka Ibnu Rasulullah mengatakan, "Khatamkanlah 15 hari sekali." Kata Ibnu Umar, "Aku mampu lebih daripada itu." "Khatamkanlah 5 hari sekali." Maka kata Ibnu Umar, "Aku mampu lebih dari itu." Falam yarkhasni Rasulullah SAW. Setelah itu Nabi tidak memberikan lagi keringanan untuk aku. Karena Ibnu Umar mengatakan, "La yafqahu man qara'a al-Qur'an aqalla thalathin." Tidak akan paham makna isi kandungan Al-Qur'an bagi orang yang menghatamkan Al-Qur'an itu 3 hari sekali. Tidak paham, berarti bacaannya cepat. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Qur'an ini dianjurkan bacaannya warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil, perlahan-lahan. Dan disunnahkan baca Al-Qur'an itu dengan suara yang indah. Zainul Qur'an bi aswatikum. Baca kalianlah Al-Qur'an, ya, dengan keindahan, dengan indah. Maksudnya dihiasi Al-Qur'an itu dengan suara-suara kalian. Fa inna
sautul hasana yajidul Qur'anil husna. Karena sesungguhnya suara yang indah itu akan membuat Al-Qur'an tambah makin indah jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disunnahkan untuk melagukan Al-Qur'an, tetapi dengan lagu-lagu intonasi makom-makom Arab jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa kita melagukan Al-Qur'an dengan makom daerah masing-masing. Karena Nabi mengatakan Iqra'ul Qur'an bilhunil Arab wa aswatiha. Baca kalian Al-Qur'an dengan lagu. Lagunya itu makomnya Arab dan suara-suaranya Arab, ya. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laisa fi jawfin syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib." Siapa yang di dalam dirinya tidak ada sedikit pun Al-Qur'an, maka dia itu seolah-olah bagaikan rumah yang kosong. Bagaimana rupanya rumah kosong? Hah? Banyak lalang, banyak binatang, kala jengking, lipan, banyak hantunya, ya. Bahkan rumah-rumah kosong pun dipakai orang-orang narkoba untuk narkoba. Begitulah ibarat untuk orang-orang yang dalam dirinya tak ada Al-Qur'an. Berarti banyak makhluk-makhluk yang jelek masuk ke dalam dirinya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi diri kita dengan Al-Qur'an. Apalagi kalau kita hafiz Al-Qur'an, maka beruntunglah bagi orang-orang yang hafiz Qur'an ataupun memiliki anak-anak yang hafiz Al-Qur'an. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabat, "Hal ta'uduna ar-rukuba fikum?" Tahukah kalian siapa orang yang mandul di antara kalian? Maka sahabat menjawab, "Alladzi lam yuladu lahu." Yaitu orang yang tidak punya anak. Maka Nabi mengatakan, "Laisa dzalik birrukub." Bukan itu yang dimaksud dengan mandul. Tetapi mandul itu lam yukaddim min waladihi syai'an. Orang yang mandul itu adalah anaknya tidak bisa diandalkan sedikit pun ketika di akhirat. Ya. Anaknya tak berguna ketika orang tuanya mati. Inilah orang yang mandul jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hafiz Quran sangat besar gunanya bagi orang tuanya ketika dia mati. Karena man qara' al-Qur'an wastazharahu, siapa yang membaca Al-Qur'an dan mampu menjelaskannya, wa ahalla halalahu, dan menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, wa harrama harramahu, dan mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ternyata orang yang hafal Quran ada juga yang nakal, yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan, ada. Itulah orang yang munafik, ya. Tapi ini dia hafal Quran, tapi dia menghalalkan apa yang dihalalkan Allah, mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Ada falahullahu bil jannah, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Wa syafa'ahu bi ashri ahli baiti kulluhum qad wajabat lahun nar, dan dia mampu memberikan 10 orang, ya, syafaat daripada keluarganya, meskipun semua keluarganya itu telah dijamin masuk neraka. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, seorang anak nanti akan cari orang tuanya ketika di surga. Yaftakidu ahlul jannah nasun kanu ya'rifuhum fid dunya. Penghuni surga nanti akan mencari-cari, ya, orang yang mereka kenal selama ini di dunia. Maka dicarinya, manalah ayahku, manalah bapak, apa mamaku, manalah kakekku, mana nenekku, mana istriku, mana anak, dicari-carinya. Ternyata dia dapat kabar keluarganya tersebut ada di dalam neraka. Sedangkan dia adalah orang yang hafal Quran. Maka Allah perintahkan dia, ya, ambillah, ukhruji man araftum, kau keluarkanlah orang-orang yang kau kenal.
kenal. Maka anak yang hafal Quran tersebut fatusawwi fayuharrimu suwarahum minan nar. Allah haramkan tubuhnya untuk terbakar daripada api neraka, sehingga dia jemput orang tuanya yang di neraka. Dia jemput mama, bapak, kakek, nenek, adiknya, kakaknya, abangnya, 10 orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Diselamatkan oleh anak yang hafiz Al-Quran jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, man qara al-Quran wa amila bima fihi ulbisa waliduhu tajal yawm al-qiyamah dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutin ardi. Siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan dalamnya, maka Allah akan pakaikan untuk orang tuanya mahkota pada hari kiamat, yang mana cahaya sinar daripada mahkota itu melebihi sinar matahari yang menerangi rumah-rumah di muka bumi ini zaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntunglah orang tua yang memiliki anak-anak yang hafal Al-Quran jamahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagi orang-orang yang hafal Al-Quran, ingat Al-Quran itu sangat mudah untuk hilang daripada tubuh kita, karena Nabi mengatakan ta'awadul Quran, peliharalah kalian Al-Quran, fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku di genggaman Allah, ya, lahuwa asyaddu tafassayan minal ibili ukliha. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah hilangnya daripada unta yang lepas daripada talinya. Inna mathalu sahibul Quran mathalu sahibil ibil, perumpamaan seorang-orang yang baca Al-Quran bagaikan perumpamaan orang-orang yang memelihara unta mu'akkalatin yang diikat. Wa in ahada 'alaiha amsakaha, kalau untanya diikat maka untanya tenang di tempatnya. Wa in atlaqaha dhahabat, tapi kalau untanya dilepas talinya maka akan lari. Begitu juga dengan hafalan Al-Quran kita, kalau kita ikat dengan akhlak yang baik, kita ikat dengan selalu mengulang-ulanginya, maka Al-Quran itu tetap lengket di tubuh kita. Tetapi kalau Al-Quran ini kita tidak ulang-ulangi, akhlak kita buruk, maka Al-Quran itu lebih cepat pergi dari tubuh kita daripada unta yang lepas daripada talinya jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan uridat li dhunubi ummati, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara dhanban a'zamu min suratin minal Quran au ayatin utiha rajulun thumma nusiyaha, tidaklah aku melihat orang yang paling besar dosanya, orang yang paling besar dosanya yaitu orang yang telah diberikan di dalam dirinya Al-Quran, artinya sudah hafal dia Al-Quran, kemudian dia melupakannya jamaah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi adik-adik yang hafal Quran, ya, jangan kita tidak ada waktu untuk mengulang-ulanginya, karena kalau kita sudah melupakan Al-Quran, ya, maka itu termasuk dosa-dosa besar jamaah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini bagi khususnya untuk orang-orang yang menghafalnya, ini merupakan suatu keistimewaan dan suatu keberuntungan, karena Allah subhanahu wa ta'ala membaca surat Yasin dan surat Toha qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum diciptakannya langit dan bumi, bi alfi amin, 1000 tahun sebelumnya. Falamma sami'ahu al malaikat, tatkala para malaikat mendengar bacaan surat Yasin dan Toha-nya Allah subhanahu wa ta'ala, maka malaikat mengatakan tuba li ummati yunzila hada alaiha, beruntunglah umat yang diturunkan Quran ini kepadanya. Watuba li ajwabin tahmilu hada, dan beruntunglah bagi diri yang
yang mengandung Al-Qur'an di dalamnya. Dan watuba li alsinatin tatakallamu bihadza, dan beruntunglah bagi lisan yang selalu mengucapkan Al-Qur'an, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita senantiasa ya menyibukkan diri kita, kaitkan diri kita dengan Al-Qur'an. Karena orang yang sibuk dengan Al-Qur'an, man sagalahul Qur'an wa dzikri 'anil mas'alati, siapa yang disibukkan dirinya dengan Al-Qur'an dan berzikir daripada meminta kepadaku, kata Allah. A'taituhu afdala ma u'ti as-sa'ilin, maka aku akan memberikan kepadanya apa-apa saja yang lebih afdol daripada orang-orang yang meminta kepadaku. Ya, karena dia sibuk dalam baca Al-Qur'an, mengulangi hafal Qur'annya, menghafal Al-Qur'an, ya, sibuk sehingga tak sempat lagi berdoa. Maka Allah akan berikan apa-apa saja yang lebih afdol daripada apa yang dia minta. Inilah keutamaan daripada orang-orang yang selalu sibuk dalam Al-Qur'an, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dengan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sajalah yang dapat disampaikan ya mengenai fadilah-fadilah daripada Al-Qur'an ya. Semoga hadis-hadis yang saya bacakan tadi dapat kita amalkan, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bagi orang-orang yang hafal Quran, orang-orang yang tahu Al-Qur'an, maka kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Kalau tidak, kita nanti akan tergolong daripada orang-orang munafik, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Inna aktsara munafiq ummati qara'uha." Sesungguhnya paling banyak orang munafik dari kalangan umatku adalah orang yang tahu baca Al-Qur'an. Ya. Paling banyak orang munafik dari kalangan umatku adalah orang yang tahu baca Al-Qur'an. Kenapa begitu? Ya, karena jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah mengatakan, "Ta'allamul Qur'an wasalullahu bihil jannah." Kalian pelajari Al-Qur'an dan mintalah kepada Allah melalui Al-Qur'an tersebut surga. Qabla an yata'allamu qaumun, sebelum nanti Al-Qur'an itu dipelajari oleh kaum, wa yas'aluna bid dunya, yang mana mereka meminta dengan Al-Qur'an itu dunia. Fa innal Qur'an yata'allamu thalatha, sesungguhnya yang pelajari Al-Qur'an itu ada tiga golongan. Pertama, ar-rajulun yubahi bihi, orang yang mempelajari Al-Qur'an untuk membangga-banggakan diri, untuk supaya dipuji-puji. Dia baca Al-Qur'an tujuannya supaya orang lain tahu kalau dia itu hafal Qur'an. Orang lain tahu kalau dia itu pandai baca Al-Qur'an. Suaranya bagus, supaya dipuji. Yang kedua, warrajulun yastaqilu bihi, orang yang baca Al-Qur'an untuk cari duit, ya, untuk cari makan dari Al-Qur'an itu. Ya, yang ketiga adalah ar-rajulun yaqra'uhu lillahi ta'ala, orang yang baca Al-Qur'an karena Allah ta'ala. Maka bagi adik-adik, kalau sudah tahu Al-Qur'an, sudah banyak hafalan Al-Qur'an, perbaiki niat. Jangan jadikan Al-Qur'an itu sebagai mata pencaharian. Jangan jadikan Al-Qur'an itu supaya orang-orang memuji kita, tapi carilah Al-Qur'an itu supaya Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita, jamalkan Allah Subhanahu wa taala. Man ta'allama al-akhirah lid-dunya, siapa yang melakukan amalan-amalan akhirat untuk mendapatkan dunia, dia dapat dunia, ya, maka tamasallahu wajhahu, Allah butakan nanti dia pada hari kiamat. Wa muhiqa dzikrahu, Allah hapus sebutan solehan dia pada hari kiamat. Wa usbita ismuhu finnar, Allah tetapkan nama dia di dalam neraka, jamankan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ancaman bagi orang-orang yang mencari-cari dunia melalui amal-amal akhirat, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala, lamma usriya, tatkala aku diisra mi'rajkan, marartu bi rajulin tukradu sifahuhum biqaradin, aku melewati beberapa orang yang mana mulut-mulut mereka digunting dengan gunting-gunting dari neraka. Maka aku bertanya kepada Jibril, maha ulai ya Jibril, kenapa mereka ini wahai Jibril? Maka Jibril mengatakan,
Ulaika khutaba'u min ummatika. Mereka ini adalah penceramah-penceramah daripada umatmu. Kenapa demikian kau bisa digunting mulutnya? Kenapa kau digunting-gunting mulutnya? Yaqra'un al-Qur'an walam ya'malu bihi. Mereka baca Al-Qur'an tapi mereka tidak mengamalkannya. Wa ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa yatluna al-kitab. Mereka memerintahkan, menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi mereka melupakan dirinya sendiri. Dan mereka juga baca kitab, tapi tak mengamalkannya. Jemaah dengan Allah SWT. Hadirin dengan Allah SWT, berhubung waktu sudah mau buka puasa, yang mana addu'a la yuraddu indan, addu'a la yuraddu, doa itu tidak akan ditolak indan fitrihi, tatkala menjelang buka puasa. Maka doa yang paling makbul adalah doa menjelang buka puasa, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ketika buka puasa kita disunnahkan oleh Rasulullah SAW, ya, birrutab, dengan rutab kurma basah. Fa illam yakun rutab fa tumairat. Kalau enggak ada kurma basah baru kurma kering. Fa illam yakun tumairat hasa hasawatul milma. Kalau tak ada kurma kering maka minumlah tegukan air. Jangan minum dan makan yang lain-lain sebelum mengikuti tiga sunnah Nabi SAW. Kalau tak ada, baru minum air putih. Jamankan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telah dengan kifaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbil arshil azim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nas'aluka mujibat rahmatik wa adai maghfiratik wal ghanimata min kulli birr wa salamata min kulli ithm. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'a'ana. Sekarang kita berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.